apa kabar? Selamat malam semuanya, baik-baik. Ya, kalau boleh diceritakan bagaimana nih pengalamannya selama 1 tahun menjabat sebagai Mister Indonesia 2017? Ya, kalau saya boleh ceritakan bisa 5 menit panjang. Ya, jadi saya singkat aja, suatu pengalaman yang sangat luar biasa, suatu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan selama 1 tahun kemarin menjabat. Banyak pengalaman suka duka yang saya lewati, walaupun lebih banyak sukanya. Ya, dan saya di sini, di atas ini khususnya berdiri ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya orang tua saya yang ada di sana. Bangga, apa kabar bapak dan ibu? Baik, semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya pendukung dari ke-27 finalis dari Mister Indonesia 2018. Untuk sebelumnya mungkin boleh saya minta apresiasinya sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan cantik dari Sanggar Astari. Saya menyuarakan sebagai finalis Mister Indonesia. Dengan apa? Dengan cara saya dapat melakukan visi dan misi saya ke depan sebagai Mister Indonesia 2018. Dan juga saya dapat menginspirasi generasi muda Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan baik, meraih prestasi selagi muda, dan juga menjauhi pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas dapat membuat kita terpuruk dan dapat membuat kehidupan kita dan masa depan kita mati saat itu. Terima kasih. Muhammad.